Awak rambut laki-laki buat line. Buat line ni kalau belah boleh. Dia belah rambut dia jadi ada line lah. Ha tu boleh. Kerana Nabi belah tengah. Ha, belah tengah jadi ada line tengah. Kita belah tepi, Mr. Bean. Nampak? Tak salah. Yang tak boleh, yang kozaknya ambil cukur. Lain ni pisau cukur halus tu toreh. Faham? Itu kozak. Kozak tu makruh kalau tak tiru orang kafir. Kalau duk tiru orang kafir tu haram. Faham? Ha, ini ada tulis lah, tiga line. Ayah anda. Tiga line. Nampak? Ha. Yang buat kozak ni asal nu. Yang penyembah-penyembah pokok kayu dalam hutan. Papua, New Guinea, Amazon, itu jenis kozak. Faham? Jenis buat line kepala. Negro Amerika tiru. Masuk majalah, masuk YouTube, kita pula tiru. Melayu bodoh. Faham? Tak usah buat lah line lagu tu. Faham tak lagi? Bukan orang tu dengki tu, ustaz tu dengki tu. Tak dengki lah. Tak lawa pun buat lagu tu. Macam ayam api. Faham? Ha. Passion, rambut comel, sikat lawa-lawa, sunnah. Nabi dia ada sikat dan dia lama minyak dan dia bersikat. Faham? Ha. Bukan wajib pakai kopiah. Bukan wajib pakai serban. Dia ada passion rambut. Silakan. Tak salah. Nabi pun rambut letak minyak dan Nabi sikat lawa-lawa. Tapi jangan tigu orang kapin. Dayak lauk. Faham tak? Belang-belang gini. Neh. Ha, nyaknya. Hari tu ada seorang budak dia pakai helmet. Kita duduk makan. Ha. Tamu tengok jadi tertengok. Duduk makan kat kedai kopi. Dia singgah. Kedang-kedang. Arek-rek. Dia buang helmet. Rambut dia hitam. Rambut hitam. Tapi dia dye warna kuning tu tampung-tampung. Kuning tu ni bintik-bintik. Kuning bintik-bintik dengan hitam tu anak babi. Betul tak? Kita tengok hak besar koko. Kita tengok hak kecil baru umur 2-3 minggu. Dia hitam, koko tampung kuning. Betul tak? Kesian. Dia nak lawa tapi anak kepala babi. Pesen. Neh. Ha. Lah, nak kan? Tak kena cara dia. Nak comel duduk di bandar tapi ikut nu Papua New Guinea. Nak? Ha, tak lawa lah lagu tu.